Kita lagi mau tanding buat anggar. Anggar. Oh, kirain buat main gitar. Ini bukan yang harus kalian ganti di luar. Kalian ya, jadiin pedang-pedangan. Sebenarnya sih, karena Eli lagi ada, kita lagi... Ibu kosan yang marah. Kita sama pemirsa dulu. Ya, halo. Selamat pagi pemirsa. Ada pedang-pedangan ya. Selamat pagi. Ini pagi-pagi teman saya sudah bertarung dengan pedang-pedang warna-warni. Pasti sudah pada tahu dong. Ini adalah lightsaber. Betul sekali. Ya. Jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman komunitas Jakarta Cyber ya. Dan ini menjadi satu komunitas yang belakangan sering sekali diundang di berbagai event. Karena memang film Star Wars ini lagi hangat banget. Betul sekali. Apalagi kemarin Desember ya pada nonton kan? Pastinya pada nonton. Jadi kalau saya belum. Jadi kita belum bisa ngomong dari aja, ini ya. Oke. Saya belum nonton. Nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi tentang mungkin bisa sharing tentang filmnya, komunitasnya dan apa sih yang dilakukan dengan zing-zing. Betul. Dengan lightsaber ini. Nanti kita agak ngeri ya sebenarnya di tengah. Oke. Tapi masih ada informasi lainnya juga ya. Masih ada informasi lainnya selain dialog dengan komunitas Jakarta Cyber. Tetap ada jalan-jalan kita, Blusukan. Blusukan, kali ini kita akan diajak Jane ke ujung timur, kita ke Flores. Nanti kita diajak mau lihat pemandangan indah di sana. Pasti di sana, karena memang pemandangannya seperti pantai-pantainya putih dan lain sebagainya. Dan tentu saja nanti juga akan ada informasi menarik dari dunia olahraga. Salah satunya adalah Rally Dakar di Amerika Selatan, serta penunjukan Zinedine Zidane sebagai pelatih Real Madrid. Ini seru sekali, ada cerita juga di balik itu ya. Selain itu kita juga punya top pictures dan berita dari mancanegara yang menarik dan semuanya akan kita hadirkan di Morning Show. Tadi yang mukul kenceng itu dia, bukan saya. Jadi kalau ini agak-agak retak, salahin dia. Lampunya masih nyala, Mas. Balikin. Ayo balikin. Ini saya balikin ke siapa? Oke. Ini Mas ya. Ini boleh saya pegang, asik. Uang sewanya waktu nanti. Waktu dan tempat kita persilahkan ya. Silakan. Dari galaksi far, far away. Silakan. Ini dia teman-teman dari Jakarta Cyber. Wow. Deket karena kalau lightsaber disentuh langsung putus di tangannya. Iya, itu kebanyakan kamu nonton. Oh iya, oke. Okay. Oh, panas ya? Iya, panas. Iya. Ini selain juga. Ini matanya, coba ini di zoom dulu. Ini efek yang berbeda. Pantulan ini efek lampu apa efek dari emang karakternya? Makanya kalau matanya gatel jangan dikuncuk-kuncuk, Mas. Jadi matanya. Oke, kita sapa dulu di sini udah ada dari Jakarta Cyber. Tapi ada satu lagi nih. Ini dari Dark Side dan ini baru nih, kalau yang ini beda lagi. Iya, senjatanya adalah mikrofon. Iya. Senjatanya luar biasa beda dengan teman-teman yang lain ya. Iya. Selamat datang teman-teman dan ini kalau misalnya kan udah berkostum ya. Kita mungkin asik memperkenalkannya mungkin sebagai siapa ya kalau udah berkostum kayak gini ya? Diri sendiri atau ya, kalau Jack Saber sih masih tetap diri sendiri sih. Oh, ya. Soalnya takut orang juga enggak ngerti. Oke, jadi diri sendiri berarti Mas Dwiki. Ari. Mas Ari. Mas Ari. Mas Dwiki. Ada Aryo. Oke, baik. Okay. Sip. Oke. Okay. Nah, tentunya kan di sini ada kostum masing-masing, ada karakternya masing-masing juga. Tapi kalau kita mau lihat ini karakternya dulu deh ya. Karakternya ini kan kalau yang belum nonton kan belum tahu karakternya apa. Saya bilang aja saya belum nonton karena takut ditanya pertanyaan-pertanyaan soal Star Wars. Oke. Kak nanti yang jawab aja. Gitu. Coba kita lihat dari Mas Ari dulu. Mas Ari. Ini karakternya. Ini bukan karakter apa, ini basically the generic Jedi. Bajunya seperti ini. Jedi. Seperti ini. Oke. Terus Dwiki. Ya. Kalau saya ini karakternya adalah Sith. Oke. Kalau pernah lihat
di Star Wars episode 1 itu ada karakter namanya Darth Maul. Saya biasa jadi Darth Maul sebenarnya, cuma karena hari ini lagi orang make up lagi enggak ada. jadi set aja. Kipas-kipas kamu harus make up-in dia. Enggak bilang. Arya, ininya ada tetap aja setiap ada cerita pasti ada yang baik, ada yang dark side sama ininya ya. Enggak, kalau untuk kostum saya sendiri nih. Jadi sebenarnya di Jack Saber itu kita punya pilihan mau meranin karakter, kita nyebutnya canon. Canon itu adalah karakter yang sudah di film ada, yang kontinuitasnya di film bisa dilanjutkan ke film-film berikutnya. Artinya di approve sama pihak dari Lucasfilmnya sendiri, itu karakter yang canon. Kalau di Jack Saber kita pilihannya ada dua, antara jadi canon atau karakter yang non-canon atau non-approve. Okay, jadi kebanyakan di Jack Saber selain dia jadi Darth Maul kan karakter yang emang ada di film. Ada. Member-member kita juga ada yang bikin karakternya mereka sendiri. Salah satunya kostum yang ini. Jadi sebenarnya ini yang non-canon itu tadi, ini enggak ada. Jadi sebenarnya kalau di Jack Saber kasarnya adalah kita we play make believe di sini. Oke. Ya, jadi kita bikin karakter sendiri, kita bikin apa namanya siapa, cara bermain lightsaber seperti apa, background karakternya pun juga seperti apa, storyline seperti apa. Kalau tadi ngomong soal di approve sama Lucasfilm, berarti keberadaan kalian, keberadaan komunitas Jack Saber atau komunitas yang berkaitan dengan Star Wars, sebenarnya memang ada dapat izin atau sudah diakui juga? Seperti apa sih? Untuk masa yang sepuh dulu, sebenarnya untuk masalah approve pas film agak sedikit lebih longgar ya, maksudnya kita nggak sama sekali dilarang sama segala macam. Cuman emang untuk masalah untuk dapat approval logo approval lokasi film itu masalah kostum mereka sangat diutamakan, jadi harus pasti sama karena menggunakan si logonya itu. Makanya secara kualifikasi itu harus bagus gitu ya, nggak bisa ngasal. Oke. Saya ini masih kurang boots. Nanti kamu ditelepon dong sama orang Lukas. Kamu nggak bisa sepatunya. Nggak apa-apa. Ini gabungan antara kehidupan di dalam ini adalah pakai high heel. Modern, coba. Karakter Star Wars mana pakai high heel? Gak ada. Non-canon. Cannonball. Tapi ini nggak di-approve. Nggak di-approve. Oke, waktu itu perjuangannya untuk bisa dapat apa semacam pengakuan lah ya dari Lucasfilms. Itu apa? Ngumpul dulu dan sebagainya. Kalau untuk pengakuan recognize dari Lucasfilm sih kita belum ya. Tapi yang kita kejar di sini adalah branding ke fans-fans. Kita lebih ngerangkul lebih ke teman-teman kita, terus orang-orang awam yang emang suka Star Wars dan mendalami lightsaber gitu. Jadi untuk awalnya sendiri Jack Saber ini kenapa bisa ada? Itu kita pertama kali berdiri tuh 3 Mei 2012. Udah berapa banyak nih jumlahnya sampai sekarang? Kalau untuk member, kita member di fanpage aja, kita ada 300 sekian lah. Tapi kalau untuk member aktif itu yang kita hitung kontribusi langsung. Jadi kalau misalnya ada perform, itu mereka ikut perform, atau ada krunya di balik panggung, ada tim research and development yang untuk bikin kostum, terus bikin gerakan koreonya, bikin practical efeknya, kita ada 25-an lah. Nah ngomong-ngomong soal koreo, kayak tadi yang sudah ditampilkan Mas Ari dengan Duki juga, itu koreo memang kalian ciptakan atau berkembang, maksudnya semakin berkembang koreonya apa ngelihat juga dari aksi-aksi film di dari Star Wars? Sebenarnya sih inspirasi utamanya of course dari film Star Wars-nya sendiri. Kayak yang tadi gerakan saya itu sangat mengikuti basicnya Darth Maul dari episode 1 gitu. Dan Mas Ari ngambil dari beberapa gerakannya apa form-form dari Star Wars itu sendiri dan kita kembangin sendiri tuh biasa. Hati-hati panas. Codet deh udah. Ini megangnya udah ada yang bener ya. Ini mau bisa masukkan. Lanjutin aja. Jadi gak ada gerakan-gerakan kayak Tai Chi yang tadi Cakri kasih tau gak ada ya. Itu gak ada. Bisa aja sebenarnya jadi referensi. Karena setiap orang gaya bermainnya beda-beda. Gitu. Cara bermain beda-beda. Ya kita masing-masing punya gaya-gaya sendiri yang diambil dari berbagai macam referensi gitu. Oke. Dari berbagai macam referensi berarti bisa dilihat juga kayak film-filmnya gitu ya. Episode-nya banyak kan? Banyak, bebas ya kan? Banyak. Ini masih lanjut lagi episode-episode berikutnya. Oke. Nah ini kita sebelum lanjutan perbincangan ini, kita ada informasi nih terkait dengan apa rasanya kalau kita bisa memesan taksi tanpa menggunakan supir, tapi pakai ini. Bukan. Saya kan bisa dipanggil. Gila ya kan kalau
Selatan gitu, ini bukan manggil taksinya langsung berhenti gitu. Iya, ini seru banget. Di Korea Selatan sudah mulai ada tes uji coba mobil tanpa supir. Mobil ini nantinya akan didesain untuk bisa dipesan seperti taksi online yang bisa dipesan melalui telepon genggam. Oke, gitu. Nah taksi ini tidak perlu menggunakan supir karena sistemnya sudah komputerisasi dan peta digitalnya juga ada. Jadi mungkin kayak GPS dan sebagainya ya. Dan kita bisa sampai tujuan dengan selamat dan aman. Kita tanpa supir. Seperti apa? Ini taksi dia. Tanpa supir. Sebenarnya ada nggak sih trik ataupun cara penggunaan dari lightsaber yang sebenarnya? Tadi kita ragu-ragu soalnya. Iya, kita takut rusak tadi. Gitu. Gimana nih Mas Ari? Ada sebenarnya, tapi ini memang sini saya pegangin biar. Ini mau megang juga. Oh nggak apa-apa. Ini sebenarnya agak berbeda dengan apa yang dijual di toko biasa. Ini kebanyakan juga kita punya sendiri ya, selain dibantu sama teman-teman kita dari Sinar Cyber. Ini cukup kuat. Ini terang aja. Oke. Jadi emang tadi bisa, harusnya kita lebih kenceng tadi. Jadi enggak cuman kayak pelan-pelan gitu. Tapi kita emang kejar kontak gitu. Jadi ini bukan neon-neon yang biasa kita lihat orang-orang ya, beda. Ini terbuat dari apa sih Mas Ari? Kalau untuk namanya hilt-nya pegangannya itu bisa terbuat dari aluminium seperti ini. Kita juga bisa buat dari pipa PVC. Karena dalamnya itu basically cuma center. Bullet, baterai sama tombol. Nah, mungkin yang bagi yang susah untuk mendapatkan ini bisa juga tuh mulai bikin sendiri nih. Center, pakai pipa. Tutorialnya banyak sih sebenarnya kalau mau cari di internet pun juga sebenarnya tutorial cara bikinnya tuh banyak. Yang kreatifnya kita diuji tuh pas di gimana cara ngakalinnya si lampu ini bisa pakai lampu yang misalnya kita pakai 10 watt gitu. Gimana nyambungin ke baterainya terus apa listriknya segala macam. Perlu berapa itu berapa voltnya terus sama kayak desain hilt. Kalau kita di Jack Saber kita kembali lagi kita menawarkan dua alternatif lagi, ada dua option. Bisa beli jadi yang udah benar-benar atau ngerakit sendiri. Atau rakit sendiri. Karena kita juga di Jack Saber pengen ngajarin ke member-member kita kalau ya seperti kayak di film kan, kalau lihat nonton film Star Wars tuh Jedi-Jedi ketika mau jadi Jedi mereka harus crafting lightsabernya sendiri gitu. Di situ juga ngajarin mereka kalau bikin lightsaber tuh nggak gampang. Ada value-nya, jadi kan kita ngerti dong. Balik lagi di uji kreativitasnya. Kalau tadi disebutkan juga di komunitas ini berarti tidak hanya berkumpul terus bermain atau melatih koreografi, tapi juga ada divisinya masing-masing ya. Kostum ada, berarti teknisi atau yang ngebuat juga ada. Terus yang make up juga ada, ini Darth Maul-nya nggak jadi Darth Maul kali. Jadi ini Darth apa ya gitu kan. Nah ini teman-teman dari setiap divisi itu kalian memang mereka punya latar belakang make up, mungkin make up artis kah atau yang ini teknisi, mungkin mereka suka elektrik atau gimana. Ya itu sih ada yang kostum. Memang kayak yang biasa yang benerin saber atau ngakali practical effects tuh emang dia kuliah di Australia anak social media dan apa ya, kalau di Jack Saber tuh sebenarnya emang awalnya kita berangkatnya dari sebagai performer dan bermain-main lightsaber, tapi belakangan ini ya nggak, sebenarnya nggak harus lightsaber aja gitu. Lightsaber jadi kayak main fokus memang, cuma siapapun siapapun bisa berkarya dengan keahliannya masing-masing gitu. Mau itu video, mau itu make up, wardrobe dan segala macam. Kalau pertanyaannya kenapa kalian suka sama Star Wars, saya yakin ini banyak sekali gitu loh jawabannya gitu. Punya jawaban dan pengalaman masing-masing. Iya, kenapa dan akhirnya direalisasikan dalam bentuk komunitas seperti ini dengan kostum dan lain sebagainya. Jangan dijawab dulu karena kita akan kembali usai jeda pariwara ya kan. Tunggu dulu, kita akan kembali pemirsa dengan rangkaian informasi menarik lainnya, tentunya masih seputar Jakarta Saber. Tetaplah di Morning Show.